Hai Bre, setelah banyak bocoran yang beredar, Oppo akhirnya resmi meluncurkan Reno 12 series yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Seri terbaru ini terdiri dari dua model, yaitu Reno 12 dan Reno 12 Pro, yang secara resmi diumumkan di pasar China. Kedua ponsel ini merupakan yang pertama di produk Oppo yang mengusung layar melengkung di keempat sisi. Selain itu, perangkat ini lebih tipis dan ringan, serta lebih tangguh dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Reno 11 series. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro, yang telah lebih dulu hadir di pasar China. Oppo Reno 12 Pro. Oppo Reno 12 Pro diposisikan sebagai model teratas di lini Reno 12 series. Sebagai model teratas, ponsel ini ditenagai chipset kelas atas dari MediaTek Dimensity 9200 Plus, yang sudah berjalan pada teknologi 4 nanometer, memiliki clock speed maksimal hingga 3,35 GHz, menggantikan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 di seri sebelumnya yakni Reno 11 Pro versi China. Chipset tersebut kini dipadukan dengan dua opsi RAM 12 atau 16 GB, dan juga dua opsi penyimpanan media berkapasitas 256 atau 512 GB. Untuk layar, Oppo Reno 12 Pro dibekali layar berjenis AMOLED seluas 6,7 inci, yang menawarkan resolusi hingga Full HD+. Juga dibekali dengan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan yang cukup tinggi mencapai 1200 nits. Terdapat pula sebuah punch hole di tengah atas layar, yang menampung kamera depan beresolusi 50 megapiksel. Ngomongin soal kamera, Reno 12 Pro dibekali 3 buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890, kamera telefoto 50 megapiksel yang dapat melakukan 2 kali optical zoom, dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Menariknya, ponsel ini telah mendukung perekaman video hingga resolusi 4K 60fps, dan telah dilengkapi dengan fitur OIS, sehingga hasil videonya akan memiliki detail tajam dan juga stabil. Untuk sumber daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan dukungan pengisian cepat berdaya 80 Watt. Di China, Oppo Reno 12 Pro ditawarkan dalam pilihan warna Silver Fantasy Purple, Champagne Gold, dan Ebony Black, serta dibanderol dengan harga mulai 3.400 yuan, atau sekitar 7,6 juta rupiah. Oppo Reno 12. Oppo Reno 12 reguler membawa sejumlah spesifikasi yang sama dengan varian Pro, mulai dari layar, kapasitas baterai, dukungan fast charging, serta konfigurasi kamera. Oh iya, baik Oppo Reno 12 reguler maupun Reno 12 Pro sama-sama sudah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dibalut dengan tampilan antarmuka ColorOS 14. Keduanya juga telah mendukung konektivitas 5G, fitur NFC, Bluetooth 5.4, speaker stereo, pemindai sidik jari di bawah layar, serta telah dibekali dengan sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Tidak hanya itu, Oppo turut menyertakan beberapa fitur AI di Reno 12 series ini. Misalnya di bagian kamera, fitur AI disebut dapat memperbaiki sebuah foto jika seseorang tidak sengaja berkedip, menghapus objek, mengganti latar belakang, dan masih banyak lagi fitur AI yang berguna untuk kegiatan sehari-hari penggunanya. Meskipun begitu, kedua ponsel Reno 12 series ini memiliki beberapa perbedaan, misalnya pada aspek chipset. Oppo Reno 12 reguler diotaki chipset Dimensity 8250, yang sama-sama berjalan di fabrikasi 4 nanometer, namun memiliki clock speed maksimal sedikit lebih rendah di angka 3,1 GHz. Chipset tersebut juga memiliki opsi RAM dan penyimpanan lebih banyak, mulai dari 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB, dan 16/512 GB. Oppo Reno 12 hadir dalam pilihan warna Millennium Silver, Soft Peach, dan Ebony Black, dengan banderol harga mulai 2.700 yuan, atau sekitar 6,1 juta rupiah. Penjualan pertama Oppo Reno 12 series ini akan dimulai pada tanggal 31 Mei tahun 2024 di China, namun sayangnya belum ada informasi pasti akan kedatangan kedua ponsel ini di tanah air tercinta kita.
Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.